tahun 2019 yang lepas, jutawan kosmetik tersohor Malaysia, Datuk Ali Syukri, pernah menggemparkan Malaysia dengan niat ikhlasnya yang ingin membantu adik Wani Comel yang beratnya mencecah hampir 300 kg. Kini selepas lebih setahun, gempar pula di mana gadis tersebut tampil membuat pendedahan dan tuntutan terhadap jutawan kosmetik tersohor tersebut, di mana beliau mendakwa dirinya seperti ditipu selepas tidak mendapat sebarang faedah dan bayaran seperti yang dijanjikan. Menurut Wani Comel, Ogos tahun lalu, dia telah didatangi oleh seorang usahawan kosmetik untuk melantik dirinya sebagai duta sebuah produk pelansingan badan, tetapi perlu menjalani pembedahan pada bahagian perut terlebih dahulu. Selepas menjalani pembedahan tersebut, beliau telah didatangi pihak usahawan tersebut untuk sign kontrak. Bagaimanapun, beliau tidak diberitahu dengan jelas tentang kandungan kontrak tersebut. Ujarnya lagi, selepas selesai pembedahan tersebut, segala urusan melibatkan rawatan susulan dilakukan oleh Wani sendiri tanpa diberikan sebarang wang pembiayaan seperti yang dijanjikan. Segala rekod kesihatan selepas pembedahan bagaimanapun dipegang oleh pihak jutawan kosmetik tersohor tersebut dan dia tidak mengetahui tindakan lanjut yang perlu dilakukan. Saya memikirkan soal keluarga kerana pihak usahawan itu telah berjanji akan membantu saya dari segi kewangan. Bagaimanapun, saya tidak menerima sebarang bentuk bantuan seperti yang telah dijanjikan. Lebih menyedihkan apabila saya cuma menerima upah kurang daripada RM1,000 selepas terlibat dengan penghasilan kandungan video tentang produk pelansingan badan, katanya. Pada sidang akhbar tersebut, Wani turut memberitahu bahawa dia terpaksa membuat laporan polis untuk menjamin keselamatan diri selepas didatangi wakil usahawan itu dalam keadaan marah dan telah mengoyak kontrak tersebut. Saya telah dimarahi kerana telah menerima bantuan daripada pihak lain, ujarnya. Tampil membuka mulut, Wani yang turut ditemani peguam Haziq Aizuddin Subhi berkata, dia ingin menuntut pampasan dan habuan yang telah dijanjikan selain ingin membatalkan kontrak yang telah ditandatangani. Saya mengalami kemurungan disebabkan perkara tersebut selain turut dikecam dan dicaci netizen dengan tuduhan tidak berasas. Ada yang menggelar saya sebagai tidak kenang budi, pemalas dan hanya mengharapkan bantuan semata-mata, katanya. Selain menuntut hak, Wani berharap pendedahan ini mampu membersihkan namanya yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Terima kasih kerana menonton video ini. Sekiranya anda suka, please like, komen dan subscribe.